secara taktikal Liverpool mudah mengalahkan Arsenal. Salah di sini. Salah. Sekali lagi bersama Pak Mat Channel Football Manager 2020 Liverpool You Never Walk Alone episode ke-13. Belum pada hari ini kita akan berkongsi satu perubahan taktikal yang Pak Mat lakukan pada episode yang lepas adalah apa yang Pak Mat harapkan serangan Liverpool lakukan di final third, iaitu Pak Mat just click work ball into box, bermakna instruct pemain-pemain di sekeliling terus serangan Liverpool supaya work hard for their opening, patient, not forcing and retain the ball, so dia akan beraksi di luar kotak penalti dan melakukan cross tap in dan terus goal. Ini rahsia. Semakin lama semakin Pak Mat dapat apa yang Pak Mat nak. So Pak Mat akan haramkan early cross, bermakna macam Trent Alexander-Arnold melakukan cross-cross yang jauh. Pak Mat haramkan yang tu. Dan Pak Mat juga akan mengarahkan para pemain akan berlari-lari mencelah masuk di pusingan. Di samping itu juga saya mengarahkan bahawa para pemain melakukan build up from build up play round from the bottom. So bermakna Van Dijk, dan Gomez akan beraksi belah ke sini, belah ke sana untuk menghasilkan bola sepak yang tak kena. Dan saya terasa ada benda-benda yang tak kena lah dengan taktika ni. So ini dia adalah taktika yang Pak Mat pilih. So ada sesuatu yang berubah lah selepas. Apa yang ni? Mentality. Saya tak nak tukar lah. Ini Carwitz ni mengganggu saya. Dia tadi, ini assistant, dia mengarahkan saya mengubah taktik dan saya tak mau mengubah taktik. So itu adalah perkongsian pada hari ini. So Pak Mat akan try final third work on the ball lah, yeah. Kita work ball into the box, terus masuk melakukan serangan. Dan di samping itu juga di third ini Nabi kita terus run wide with ball, go get more further forward. Dan juga Alexander Arnold terus berada run wide with ball, dribble more. So ini adalah taktika. So kita teruskan saja. Kita perlawanan seterusnya adalah menentang Arsenal. Yes, Arsenal. So itu adalah taktika. Saya tak peduli apa yang assistant cakap lagi lah. Menampak dia macam cuba mempengaruhi taktika Pak Mat. Kita setting betul-betul. Saya nak tengok. Sebenarnya corner kick, long through ball menghasilkan banyak gol lah. Kita semak ada sekali taktika sebelum kita berlawan dengan Arsenal. Saya kecewa, saya terklik tadi mengikut suggestion assistant manager. Cumanya dia mengubah apa yang Pak Mat mahukan. Memang celaka, itu lawan toke namanya. Saya tak suka apabila assistant manager mengarahkan sesuatu. Nasihat boleh, tapi jangan mengarahkan sesuatu. Boss seti boss. So menasihatkan, dan tugas sebagai assistant manager adalah menasihatkan, bukan mengarahkan. So itu yang berlaku seperti tadi.
Sekali lagi Pak Mat jumpa assistant manager Pak Mat, jerap memberi amaran kepada Abu Mayen. So Abu Mayen adalah pemain yang 23 dan terus dah tentu tidak memiliki kelemahan lah boleh katakan. So kita attend press conference. Last time lawan Newcastle, okay, if give me a confident lah. So team spirit a big concern, okay. So Ryan Bestrel, okay. Ryan is fine, okay. Ryan is fine, okay. Oh, dia nak kaitkan Pak Mak dengan sesuatu lah. Okay. So sekarang ni nak selalu kena komen tentang manager orang. Pak Mak tidak berminat mengomen pengurus tentang pengurus lain. So Pak Mak rasa assistant sentiasa menukar taktika Pak Mak. So ini dia perlawanan menentang Arsenal di tangga ke-10 dan Liverpool di tangga ke-5, tak silap saya tadi. Adakah dapat meneruskan rentak cemerlang 3 perlawanan pada malam ini? Yaza menentang. So kita tengok lagi sekali ya, apa yang dia ubah sekarang ni. Saya pun tak tahu lah ni. So translation. Okay, out position. Macam mana? Okay. So, apa yang terjadi adalah taktika seperti ini. Kita quick pick. So, Salah, Wijnaldum, Gomez. Okay, Gomez kembali di sini. Mana Alexander Arnold? Ya, Alexander Arnold. Alexander Arnold Salah di sini. Dembela. Saya ingat kali ini saya akan memasukkan Firmino. Okay, no. Dembela. Dembela akan berada di sini. Itu adalah taktika Pak Mat. Saya tengok lagi apa benda free kick, corner kick attack. So ini adalah taktika, tidak ada perubahan. Throw in, okay, semuanya throw in lombo ah. Attack, semua lombo. So itu dia, kita teruskan saja. Liverpool menentang Arsenal yang juga dikenali sebagai Arsenal. Itu dia pasukan Liverpool. Dembela, Salah, Mane, Naby Keita. Perfect, perfect. Dan Lacazette mengetuai serangan. Aubameyang, Ozil di sini. Pepe, kita tengok di Pepe. Wow, 40 million. So kita tengok prestasi semasa Pepe. 5 gol Lacazette, 5 gol, 7 gol daripada. Ini apa benda ni? Ini Francis Cassonet Bleno. So bagaimana serangan kita? 13 gol daripada Dybala. Salah pula 7 gol. Dan itu, so apa yang saya nak, saya mahukan kemenangan. Saya mahukan kemenangan. Saya mahukan. Yes, tekanan, tekanan diberikan kepada setiap pemain di setiap peringkat. Dan inilah Liverpool menentang Arsenal di Anfield. Anfield, this is Anfield. Dan itulah Dembela melakukan cross-up Van Dijk. Hampir-hampir saja. Itu dia, kita melihat taktika yang diberikan. Bahaya. Salah, salah, salah. Bagaikan peluru menggelecek, menggelecek lagi-lagi. Ini perfect. Oh, tidak. Bagaimana Salah gagal memanfaatkan walaupun penat berlari. Itu adalah kesilapan taktika. Bahaya di sini.
hampir saja merecah jari menewaskan Alison Becker. Itu adalah instruction. Itu adalah, saya tak mau lagi perubahan taktik yang dilakukan oleh coach saya dan assistant manager. Kemudian saya akan membiarkan taktik ini kekal selama-lamanya. Perubahan harus dilakukan oleh, itu dia. Kita ada serangga. Tapi 9 shot on target, brother. Ayuh, gagal. So, kita akan memberikan satu lagi. So, come on. We believe you can do it. Itu dia persembahan yang dilakukan. Menit 45. Di manakah kekuatan mental yang dilakukan oleh dia? Itu dia Alexander Arnold melakukan lontaran dalam Wijnaldum. Wijnaldum lagi sekali. Wih, sayang Wijnaldum. Corner kick di sini. Sepatutnya gol abangan. Itu dia One Dijk nak go. Sekali lagi sebagai pun ada salah down. Pastinya tidak gol. Di manakah silapnya Liverpool terus saja menguasai perlawanan. Saya fikir lepas ini saya sudah pasti akan melakukan pertukaran taktika. Minit 27 ini bahaya buat Liverpool. Pressing. Jangan takut, jangan malu. Jangan malu melakukan serangan. Itu dia match. Wih, cantik. Adakah ini quarter attack Dembele? Dembele kepada Henderson, salah di sini. Salah kepada Robertson dan itu dia. Lemah banget sekali di situ. Nervous dan itu dia. Saya perlukan khidmat Firmino di sini. Dan itu dia. No, apa yang dah berlaku? Wijnaldum dikeluarkan. Dan come on my friend, saya melakukan pertukaran subsequent. Dan itu dia, saya melakukan pertukaran minit-minit terakhir. Oh, sayang sekali. Itu dia. Uish. Shit lah. Ini alasan sepatutnya. Secara taktikal, Liverpool mudah mengalahkan Arsenal dan salah di sini. Salah. Come on my friend, Gomez di situ. Adakah ini yang kita cari? Dramatic Robertson sekali lagi. Aduh. Bagam tu. Kemas betul Gomez di sini. Itu dia. Professional fall di situ. Aduh. Sakit hati. Ya, yuis. 30 shoot on target. No. Aduh, sakit hati. Seri drop point menentang Newcastle. Arsenal. Ini yang berlaku dan saya ingin edit sedikit ya taktika ni. Ya. Mana eh? Tactical squad. No. So squad imbat home ah. So nampak sangat apa benda, saya diarahkan melakukan taktik ya. Mana ya? Saya pun tak ingat ke mana dia punya ni.
Saya pun tak ingat kat mana. Nanti saya akan cari bagaimana nak set apa yang sepatutnya jurulatih lakukan, apa yang scout sepatut lakukan. Pak Ahmad sudah kecewa bangang betul lah dia pun. Drop point menentang pasukan belasahan itu ayo. Sepatutnya Dembela memenangi perlawanan. Yes, itu dia salah. Adalah calon untuk memenangi African Player Awards. So, persaingan ni Bakayamu, PPC, Zilwis dan Ola Aina. Ola Aina lelaki atau perempuan saya tak tahu. So, itu dia kita send assistant. So, kita akan meletak. So, kita akan menantang sesuatu di sini. So, di sini adalah taktika yang dikatakan taktika. So, kita akan bagi change. So, ini adalah head coach staff taktik. So, proper operation instruction. So ini kita bagi coverage bagi. So expression as was. Lead tactical briefing. So kita akan bagi tactical provide version instruction for Liverpool. Okay, biar provide team selection as was. Okay. So itu dia. Apa yang berlaku lah? So dia suggest. So Pak Mak sepatutnya tidak mengharapkan sesuatu di sini. Saja saya bagi peluang dia untuk mendapatkan sesuatu daripada dia. Oh, kecewa. Drop point menentang Arsenal. Sepatutnya itu tidak berlaku. Mengikut fakta 30 shoot, 19 shoot on target. Oi, come on my friend. Itu tidak sepatutnya berlaku kawan. So menentang Walford, sepatutnya Liverpool mudah memenangi perlawanan ini. Oh tidak. Sekali lagi Pak Mak fokus terkeluar kali ini. Memang terhabis-habis terkeluar. Itu dia fitness test. Nampaklah Fabiho masih lagi injet. Dan ini saya akan memasukkan pemain lain sekarang ini. Adalah memasukkan, ya yes, sekejap, Van Dijk ataupun Firmino. Firmino di situ. So ini dia. Kita terus saja. Ini adalah bosan dia. Ada ramai pemain yang penat di sini. So kita dengan Wijnaldum di kawasan tengah, Firmino di sini. Dan ini apa logo ini? Ini apa benda ni? So Bruno. So Danny si kak gigi jerung. Defosa. Kenapa dia tak dapat datang ke Liverpool? Top goal scorer di sini. Dan di sini juga Gegen Pressing, Martin Lovren. Mana Van Dijk direhatkan pada perlawanan ini. Mampu serah aku. So kita mulakan perlawanan. Tiga mata diharapkan dikumpul oleh Pak Mat dan Liverpool. Menentang Wofford. Sepatutnya Liverpool memenangi memudah. Itu dia lontaran jauh daripada Gomez. Gagal. Mati si kura-kura di situ. Si Bapuk melakukan hantaran itu. Itu Firmino. Gomez melakukan cross. Oh tidak. Tidak. Itu dia Henderson. Wijnaldum. Naby Keita. Si Chamberlain cantik di situ. Firmino Gomez. Dan Alexander Arnold. Go! Itu yang saya mahukan daripada Oxlade-Chamberlain. Oxlade-Chamberlain patut
untuk diberi lebih banyak ruang dalam pasukan Liu Pu. Saya fikir dia patut diberi peluang. Kesan daripada taktika kemas tembakan itu menewaskan Gomez Julio Gomez. Ini dia gaya kemas Wijnaldum. Nabi Keita di situ dia menglecet 2-3 orang pemain Firmino. Alexander support Wijnaldum membuka kepada Firmino. Kemas di situ dan itu dia Nabi Keita. Walaupun pendek dan bukan sebarang pendek di situ menusi tandakan kemas. Sekali lagi punca daripada Wijnaldum, Firmino dan Klose pendek tetapi placing good di sana. Kemas kita 2-0 di sini. 2-0 di sini. Sa saya berminat untuk mendapatkan pemain Sa. Dembele di situ dah, itu dia. Siapa yang buat? Sotong rupanya. Sotong melakukan tendakan. Sekali lagi free kick dan Sotong sudah pasti melakukan yang terbaik dan itu dia. Sotong terus saja membanggakan Pak Mak dan Liverpool. Oh tidak, offside. Nampaknya Sotong gagal di situ. Perlawanan diteruskan dengan 2-0. Wijnaldum. So saya tak mau menukar pemain lagi. Itu dia Nabi Keita. Nabi Keita dilayangkan kad kuning. Gomez Morales. Dembele di sini begitu cegas di situ. Sudah pasti tak. Itu dia Gomez. Firmino menggelecek di situ. Ui lemah di situ. Apa yang berlaku di situ? Kenapa mereka gagal? Adakah pertukaran Liverpool? Itu dia kemas Oxy Chamberlain. Firmino dengan langkah panjang di situ. Gomez, Oxy Chamberlain, Nabi Keita, enak gaya. Uish, kemas Dembele. 14 gol musim ini daripada Dembele dan sudah pasti saya akan memasukkan Minamino dan Origi di sini. Maaf. Kita perlukan sesuatu yang berbeza di sini. Itu dia berpunca Nabi Keita dengan Ops. Pantas dan cekat. Itu dia kemas di dua penjuru. Dan gaya original ini Oxy Chamberlain dengan Nabi Keita ditagih di sini. Tetap ditagih bersama dengan gaya mereka konak. Dan itu dah di 4-0 di situ. Masihlah Gomez pressing, tetap pressing. Ui, Ismail Sarr gagal. Itu dia upaya kali ini. Harap. So saya akan melakukan pertukaran terakhir, memasukkan Milner di sini. Nabi Keita dikeluarkan. Oxy Chamberlain di situ. Firmino. Minamino di situ. Minamino. Gaya. Terkena tiang. Kemas Gomez. Tidak disangka lagi kemas Gomez. Itu dia Origi, Minamino dan Miller. 4-0 mengatasi pelawak di situ. Persembahan jelas menguasai perlawanan.
dengan 19 shoot on target, 10-21 shoot on target dan 3 masa tambahan dan kemenangan yang bergaya Liverpool. Itu dia kemenangan 3-0 meletakkan Liverpool di tangga ketiga, hanya 6 mata di belakang Chelsea yang kelihatan jauh meninggalkan Pak Mak sebetul saja lagi. Apa itu? Saya lupa nak baca apa fakta di sini. Kita tengok kembali ke news inbox adalah Nabi kita unbeaten record, 6 perlawanan tanpa kalah. So ini adalah Club World Cup. Okey, Club World Cup. So sudah pasti saya akan memasukkan auto select. Kita akan memasukkan, yes, ini adalah semua yang terlibat. Klein dengan Lovren tidak akan jadi masukkan. Okey, no problem. So adalah perlawanan terakhir pada episod ini adalah menantang Real Madrid. Saya kali ini saya akan tetap akan menggunakan kedingan odds dengan original odds dengan Nabi kita di atas. Kita nak lihat apa power tak power. Adam Lallana. Adam Lallana. Oh, ini adalah gosip lah. Gosip, okey. Wuhuu! Minolet memberikan Liverpool sedikit warm selepas berjaya melakukan 15 penampilan bersama apa benda nama? Itu Club Belgium sebentar tadi. Yes. Henderson dipanggil sebagai... Oh, okey. Normal. Henderson dipanggil untuk... Wah... So ini adalah keeps counting kemas ni di 4.5. So ini adalah ini lemah tak ya. Masya 4 bintang saja. Ini lemah dia tu. So ini lemah Ramadan. So beri pemain Alsha lemah-lemah. Kita tak perlukan sampah bersama. Ini ada perlawanan Real Madrid menentang Liverpool. Secara personal, ia adalah Lovri adalah perlawanan penting walaupun Liverpool berjaya. Dan kita tengok keputusan lain. Oh, Real Madrid adalah tak ada rekod sebelum ini. Okey, kita tengok legenda Liverpool mengatakan Bale sepatutnya dirantai kemas. Okey, fine. So inilah pemain terbaik. Gaya si Sutton di situ, pemain gaya, pemain terbaik perlawanan mingguan. Itu saya di sini. Wijnaldum injet cantik. Dengan Wijnaldum injet sudah tentu Oxy Chamberlain dengan Nabi kita wakil wajib di bahagian midfielder. Itu dia, kita tengok apa yang berlaku. Fabinho injet, Wijnaldum injet, Asensio injet. Okey. So, kedua-duanya adalah sudah layak ke perlawanan seterusnya. Tetapi saya tidak mahu mengalah dan Arnold Van Dijk, Gomez, Robertson, Nabi kita Ox, itu adalah tim Liverpool. So, Adam Lallana digantikan di sini. Okey, saya mahu ini adalah pasukan terbaik Liverpool. Yes! Menantang Real Madrid. Yes! Dan sudah tentu Liverpool mahukan 3 mata. Itu dia.
Ini adalah Luka Jorik, dikatakan adalah legenda dalam Football Manager. Finishing 18, mempunyai mental yang bagus walaupun fizikal yang agak lemah. Teruskan lagi sekali, Eden Hazard, oh, seperti biasa. Semedo adalah pemain yang hebat di sini. So, kita akan membentuk taktik yang biasa dan top scorer saya kita ada berada di atas dan kita melakukan passionate. Saya mahukan kemenangan di sini dan itu dia perlawanan yang ditunggu di Bernabeu. Stadion yang besar di sini, Real Madrid menentang Liverpool. So itu dia, hujan sudah mula turun dan ini bahaya. Oh, Alisson, bagus sekali di situ. Alisson berjaya jimatkan kekuatan Liverpool di sini. Itu dia, Robinson melakukan lontaran jauh, gagal di situ. Chamberlain one leg kemas di situ. Baker dengan Lennon-Lennon, Alexander-Arnold dan hantaran jauh, dan itu dia. Uish, Dembala. Sepatutnya Robinson di situ, hantaran jauh, gagal di situ. Saya gemar, saya buat long shoot. Itu dia Robinson kepada Nabi. Kita kemas, sudah pasti. Uish, Mendy berjaya membaca Hazard seperti itu. Seperti namanya, Hazard adalah simbol bahaya. Dan itu dia, berjaya di rantai kemas di situ. Hazard tetap berbahaya bagi Liverpool. Dan Gomez, itu dia Firmino, Oxlade Chamberlain, Naby Keita, Mane, Mane, Mane dan Dembele. Berjaya di hadang sekali lagi. Mana mungkin dua dan tiga kali berjaya di hadang. Alisson Becker, Van Dijk, Gomez, Henderson, Naby Keita, larian terus saja. Itu dia perfect. Dan iya, dah berapa kali apa yang patut Pak Mak lakukan dengan taktik ini? Mana finishing pasukan Liverpool? Di manakah finishing? Come on, separuh masa pertama hampir saja melaporkan tirai. Cukup mendebalkan. Dan itu je, salah Dembele. Mana kemas, itu je Robertson. Uyuy, Wandak di situ kepada Robertson sekali lagi. Di manakah gagal Naby Keita? Passing kedua. Ui, gagal kehilangan bola di situ. Kehilangan bola di situ. Ini bahaya kawan. Ini bahaya kawan. Hazard tu, Hazard. Bahaya kawan. Alisson Becker kemas menhadan cross dengan corner kick yang pertama perlawanan. Pertama buat Juni Chovic, Samiro. Itu dia tamat waktu perlawanan dan saya sudah pasti itu membanggakan saya. Walaupun saya rasa saya akan mengeluarkan salah sebentar saja lagi. Adakah salah saya patut mengeluarkannya? Saya fikir salah drop dalam perlawanan. Itu dia. Oi, kabung ref. Yellow card. Itu adalah taktik professional foul. Red card. Sergio Ramos. Pada muka si penjahat. Itu dia, saya akan melakukan pertukaran. Memasukkan Firmino, mengatakan salah. Underform. Perform dalam perlawanan ini. Alexander Arnold di situ. Toni Kroos percaya. Henderson di situ. Naby Keita sekali lagi. Alexander Arnold. Kroos Alexander Arnold. Itu dia, salah, 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 salah. Alexander Arnold sekali. Dembala. Nasib baik kok. Janganlah offside. Come on my friend. Itu kemas walaupun salah.
kelihatan malu-malu kucing di situ, dan itu dan saya katakan alasan anak mencari kepala Dimbala sudah pasti gol yang kita mahukan di situ. Salah dikeluarkan di sini, kurang bermaya di situ. Robertson melakukan lombok. Lombok ini bahaya, woi. Uyu bangang betul sekarang ini. Saya akan menggantikan Adam Lallana dengan Sadio Mane dan Origi. Kita masukkan Adam Lallana dengan Sadio Mane, menghabiskan sisa-sisa kehidupan di situ. Minit-minit akhir Liverpool bersama di Champions League. 5 minit masa tambahan. Hujai-hujai lenyai dan Liverpool sudah pasti memenangi perlawanan ini. Adakah ini dramatik? Berjaya di hadan. 4 mata lagi, 4 minit lagi masa tambahan dilakukan. Itu dia Van Dijk. Apa yang terjadi? Itulah Firmino. Kotak itu. Kamulah Dimbala di situ. Oxygen blind. Van Dijk di situ kemas. Apa yang Van Dijk lakukan? Cuba lakukan. Itu dia no Alexander Arnold. Gagal di situ. Henderson kemas membaca. Dan itu dia. Berdasarkan statistik sudah tentu Liverpool memenangi. Walaupun ball possession, Alexander Arnold adalah pemain perlawanan. Dan yes, kita menang. So ini adalah kemenangan, tetapi malam ini Pak Mat kecewa dengan Pak The Boss. Dia kata celaka betul. Nampaknya Pak Mat berjaya memenangi perlawanan dan malamnya dikatakan Pak The Boss babi betul. So apa jua bola sepak anda, semuanya hanya bergantung di dalam padang saja. Di luar padang, Pak Mat still Pak Mat. So, untuk channel ini, please subscribe, like ataupun komen pendapat-pendapat warisi taktikal Pak Mat dalam Football Manager. See you.